gue Aldi Rais di channel Velg Terkadar Terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita ke salah satu toko yang paling hits banget di Depok ya guys ya. Nah ini dia deh. Ini pelakunya nih. Mampir kemari jangan lupa. Ini apa? Apa? Aja rasik aja. Damai, ini artinya damai. Ya kan? Harganya damai. Damai dong. Kualitasnya juga damai. Harus. Ya, ya. Ini samping Margo City. Sebelum Margo City. Sebelum Margo City. Iya. Ini apa katanya? Cafe Walking Drum. Walking. 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 Ya, walking. Itu dia. Walking. Itu dia. Walking Drum pokoknya. Ini ada. Lagi ada apa juga di toko lo nih? Mobil ada SL7 terus ada ini Chevrolet Aveo kayaknya nih. Chevrolet Aveo. Aveo. Aveo di sini berarti 400 dong. Bukan 400. Bukan. Oke, sekarang kita lihat nih. Ini ada SL7 sama Chevrolet Aveo. Ini dua mobil yang cukup aneh. Iya sih. Dia enggak bukan aneh sih, langka ya. Iya, jarang pakai SL7 juga sekarang banget lah gitu. Kamu banget SL7 juga masih baru kan. Ini baru turun mobilnya. Januari 2022. Udah diracunin sama dia. Pokoknya lu semua kalau ketemu dia hati-hati ya. Pernah racun. Masih ganteng pokoknya di sini. Oke. Oke, kita lihat dulu mobilnya. Nah, ini mobilnya nih. Suzuki XL7. Nah, ini udah proses fitting. Ya udah deal, terus di sini ada Chevrolet. Bro, gua mau nanya apa ya? Ini ada ownernya juga nih. Halo, Bro. Chevrolet Aveo ya? Iya. Kenapa mau ganti velg? Ganti ban. Ganti ban? Oh, ganti ban. Iya. Bannya ganti pakai apa? Accelera RHI ya. Wih, apa dia? Apa? Oke deh, Bro. Velgnya tuh kalian. Bulan depan ini. Bulan depan. Bulan depan gua tunggu ini. Tuh lihat. Lah ganti gua tanya lagi nanti. Oke, Bro. Nih, Chevrolet Aveo ini juga cukup langka nih. Dia 1000. Dia 1200 ya? CC-nya 1200 ya? 400? Iya, 1400. 1400? Saya 1400 nih, Chevrolet Aveo nih. Gua demen nih, bagian headlampnya bagus nih. Tapi kalau misalnya bisa ini harusnya di clear. Sama ini, satu lagi nih. Salah satu line up mobil terbaru nih. New XL7. Oh iya. XL itu kan artinya gede, 7 itu berarti 7 kali XL. Enggak, maksudnya 7 seater. Ini velgnya ini pakai yang ini. Pakai HSR Mi1 ya? Hah? Iya, HSR Mi1. Bannya pakai ini. Bannya pakai Acelera Eco Plus. Eco Plus 205 60. 215 60 ring 16 ya. Oke. Nah, di Depok ini tuh banyak ya, selain velg HSR. Oh, nama tokonya F20. Nih nama toko F20. Nah, ini barcode-nya nih. Oh, teman-teman barcode dah kalau ke sini bisa tuh. Ya. Di sini ada velg HSR yang pastinya banyak velg HSR-nya. Terus ban-bannya juga ada, kita ada Acelera Forcium Zitek Yokohama. Terus yang pasti di sini ngapain anak? Oh no. Nah, terus yang pasti selain velg di sini juga ada ban juga diikutin. Terus ada balancing-nya juga. Cuman belum ada spuring ya, Bang? Gimana? Ah, coming soon ya. Coming soon. Ada spuringnya pokoknya. Coming soon. Coming soon. Samping. Coming soon spuringnya, boy. Terus kalau misalnya biasanya nih customer lo datang ke sini habis ganti velg segala macam mau spuring lo ada mana? Ya paling ke HSR yang terdekat aja. Terdekat dari sini? Bisa ke Buncit atau ke Cibubur. Cibuncit atau Cibubur. Oke, sip. Cuman harus pasang spuring dong di sini biar keren. Iya, Boy. Iya. Terus di sini juga ada aksesoris kebutuhan kaki-kaki kalian di sini juga ada. Nih, di sini ada BBK. Nih, BBK juga bisa pasang di sini. Terus di sini ada laknat-laknat, semua racing, cover HSR tuh untuk direm biar keren remnya. Terus ini pensil. Terus nih, lower kit. Lower ring sport kit. Nah, ini buat mobil apa nih? Coba kita lihat ya. Ini warna biru untuk mobil Mercedes-Benz W211. Ini Agia, apa nih?
bukan Agya, sorry. Ini oh iya benar Agya tuh, Toyota Agya 2013-2020. Terus banyak deh pokoknya. Kalian hubungin aja ke ini di bawah sini ada alamatnya nih. Ada Instagram, nomor telepon, hubungin di situ aja. Oke. Dan yang pasti di sini sudah SOP-nya sudah sesuai dengan standar dari HSR Wheel. Enggak ada velg fork di sini ya. Tapi bisa juga kalau mau pesan velg fork bisa juga di sini. Ya udah, kita tunggu nanti lihat hasilnya. Si SL7 ini mau diganti seperti apa? Tampilannya seperti apa? Oke. Ambil nih. Coba nikmati Obri yang baru ganti body kit, cuman belum di stikerin. Ya, kok ngomong ya? Ketahuan dong ntar mau di stikerin. Nih ya, tuh, banyak banget. Tuh, nanti gua kemarin ada yang minta request, "Bang, bikinin dong untuk Brio tampilan street racing. Velgnya apa aja? Nanti gua bikinin ya." Tuh, di sini banyak velg-velgnya nanti kita bikinin buat kalian semua. Kita tunggu proses pemasangan velg sama bannya yang buat Suzuki XL7. Oh. Tujuhnya udah selesai kita ganti velg. Ini pakai HSR Misato, ring 16 juga. Cuman ada yang sedikit berbeda, bannya kita ganti. Ini pakai Eco Plus 215/60. Jadi yang dari ukuran standarnya kita gedein lagi supaya lebih nyaman. Ini dia ada ownernya nih. Woi. Apa kabar, Bang? Baik. Namanya siapa, Bang? Namanya Andi Umar. Hah? Andi. Bang Andi. Ya. Bang, ini mobil baru sebulan loh kayaknya udah ganti velg aja, Bang. Iya, betul. Kenapa, Bang? Pengen ada perubahan aja. Ada perubahan di kaki-kaki. Karena kalau karena yang standar kayaknya kurang keker lah istilahnya. Kurang keker, kurang maco. Kan udah diganti kalo sekarang. Ini lumayan. Gimana menurut Bang Andi mobilnya? Boleh lah, mantap. Boleh dibawa keluar kota lah ini ya. Ya, boleh lah. Jos lah, jos. Gimana Bang Andi, enak enggak pakai SL7? Alhamdulillah, enak. Bagian apanya nih yang menurut Bang Andi paling enak gitu? Ya lumayan pas pertama jalan itu kalau untuk akselerasi akselerasinya lah. Bagus lah, akselerasinya okay. Bagus. Terus kalau irit nyamannya okay. Nyaman. Oh, irit udah pasti. Udah pasti. Ya kan? Kalau nyaman kenyamanannya? Lumayan lah, nyaman di dalam kan agak kabinnya agak lega ya istilahnya. Kalau enggak salah, Bang Andi dulu bekas pakai RAS juga. Bekas pakai RAS. Sama ini gedean ini. Agak longgaran ini. Lebih luasan ini kabinnya. Lebih luasan ini kabinnya. Oke okay lah, Bang Andi sekali lagi thank you ya. Oke. Okay. Siap, semoga awet. Amin. Ntar kalau bosan tuker tambah, Bang. Bisa di sini tuker tambah. Nah, boy, itulah video kita gerbek F20 nih ya. Tuh, di Depok nih bagi kalian warga-warga Depok, Sawangan, Parung sekitarnya. Mana lagi nih daerah sini? Lenteng Agung bisa juga ya. Datang aja ke sini nih, ya. Ini ada alamatnya di bawah sini. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Kalian bisa curhat-curhat dulu ya di sini. Sini, Bang. Wah, nih ya. Pokoknya kalau di sini pelayanannya nomor 1 deh. Nih, ada nomor teleponnya, kalian curhat-curhat aja ke dia nih ntar. Ada. Coba cari. Nomor teleponnya di bawah apa di mana nih? Gua sebutin. Ada. Di bawah ya, pokoknya ada nomor. Ada ya nomornya. Belum ganti kan nomor telepon? Belum. Pokoknya ada di bawah sini. Ada, pokoknya ntar. Lu hubungin aja cari ban, cari pelek, pokoknya ke situ. Cari istri bisa? Jangan, itu beda. Ya udah, Bang, thank you ya. Thank you ya. Sukses buat F20 Depok. Sama-sama. Jangan lupa, Boy. Ingat pelek, ingat. Nice.